Assalamualaikum Celesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Saat merumput di lapangan Trisakti Legian, Rizky Bilar tak henti-hentinya memegang HP-nya. Ya, di jalan pun seperti itu. Dia selalu memberikan kabar keberadaannya pada Dedek Lesti yang sudah ingin bertemu dengannya. Tentu saja karena mereka memang berdua sama-sama saling memberi kabar tentang keberadaan serta kabar bagaimana kondisi keduanya. Apakah sudah makan? Apakah sudah melakukan kegiatan dan rutinitasnya? Tentu hal itu merupakan bumbu-bumbu saat mereka berdua bermesraan walau hanya melalui dunia maya, yakni chat, WhatsApp, walaupun hal itu hanya untuk saling mengingatkan dan kadang untuk memberikan perhatian satu sama lain. Ya, Rizky Bilar di Bali dan Lesti di Jakarta, tentu hal itu begitu berat bagi mereka yang masih dalam keadaan kasmaran dan sedang jatuh cinta. Namun kita tahu bahwa mereka berdua tak akan melewatkan malam minggu tanpa kehadiran satu sama lain, dan Lesti pun akan segera gercep menjemput sang kekasih saat sudah tahu sang kekasih sudah datang dan ada di bandara. Lalu bagaimanakah, apakah benar bahwa Bang Bi akan jadi pulang di hari ini? Ya, konfirmasi secara pasti belum ada dari kedua belah pihak, baik dari pihak Rizky Bilar sendiri maupun dari Lesti. Seakan menjadi teka-teki keduanya, yakni belum ada kepastian kapan mereka akan kembali. Namun sebagaimana kalau kita perhatikan pada live yang dilakukan oleh Rizky Bilar sebelumnya, bahwa dia mengatakan bahwa di hari ini tanggal 30 dia akan balik ke Jakarta. Tentu sudah rindu dengan sang kekasih Lesti Kejora nan anggun cantik namun pesona. Ya, siapa sih yang tak kangen pada kekasih hatinya, termasuk juga Bang Bi yang sudah sekian lama LDR-an. LDR guys ya, sungguh sangat menguji perasaan mereka, kesetiaan serta cinta yang semakin menguat di antara keduanya. Lihat Bang Bi ketika seperti ini berusaha mencari sinyal untuk dapat menghubungi pujaan hatinya. Ya, semoga mereka disegerakan menuju halal kawal hingga lahiran. Tentu itulah yang kita inginkan dan kita doakan semuanya. Bagaimana sih Dedek, sudah kangen kan sama Bang Bi? Tentu, karena mereka memang berdua sama-sama saling memperhatikan dan perhatian satu sama lain. Lihatlah rona wajah Lesti saat memandang Bilar, begitu pun Bilar saat bersama si Dedek. Tentu mereka menampakkan raut dan wajah kasmaran penuh cinta dan sukacita saat bersama. Ya, semoga disegerakan sajalah, dan Bang Bi sudah merasa pantas untuk menjadi pendamping hidup Lesti Kejora. Bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang kedekatan serta perkembangan terbaru berkaitan dengan hubungan mereka berdua, jangan lupa kalian langsung subscribe channel kita ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kabar keseruan dan kabar tentang hubungan mereka berdua yang makin hari makin menarik untuk selalu kita ikutin, selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama, hanya di channel kesayangan kita ini. Bagi kalian juga jangan lupa, di musim pancaroba sekarang ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi juga. Ingat,
Kesehatan adalah segalanya agar kita bisa selalu nonton kekiutan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilal. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan, yuk, bye-bye.